Kalau kita tengok filem Melayu klasik terutamanya, ada banyak versi. Mak kita cerita versi lain, ayah kita cerita versi lain, filem cerita versi lain. Contohnya Puteri Gunung Redang 1970 lebih ada satu versi, Puteri Gunung Redang yang M. Nasir berlakon ada satu versi. Dua-dua versi tu ada perbezaan yang sangat jelas lah. Terutamanya yang syarat untuk Sultan Mahmud nak dapatkan Puteri Gunung Redang. Puteri Gunung Redang kan ada minta syarat, 7 syarat. Tapi kadang-kadang kita tengok ada 8 syarat. Teks Puteri Gunung Redang bukan ada satu versi. Dia memang ceritanya ada satu je dalam Suratus Salatin atau Sejarah Melayu. Tapi yang aku kaji, aku boleh buka 10 buku manuskrip Suratus Salatin yang 10-10 tu cerita Puteri Gunung Redang sahaja sangat berbeza. Kalau kita tengok PJL yang M. Nasir berlakon, hampir 3 jam atau 2 jam setengah. Sebenarnya Puteri Gunung Redang dalam Suratus Salatin hanya ada 2 muka surat. Tertakluk kepada saiz buku yang kita baca, kadang-kadang 2 muka surat, kadang-kadang 3. So kita ambil consider 2 muka surat je lah. 2 muka surat tu sebenarnya cerita dia sangat simple, tak ada epic apa-apa. Ada kejadian yang pelik berlaku waktu dekat atas gunung, tapi dia berbeza setiap versi. Ada yang ada pantun, ada yang tak ada pantun. Tapi cerita asalnya, pertamanya Hang Tuah tak pernah sampai ke puncak Gunung Ledang, hanya bendahara. Dan yang keduanya, ada beberapa versi yang kata ada nyanyian atau ada pantun. Yang ketiga, ada versi yang ada 7 syarat daripada Puteri Gunung Ledang. Ada versi yang kata ada 8 syarat. Yang seterusnya, Puteri Gunung Ledang dengan Hang Tuah tak ada kaitan. Tak ada. Cerita tu memang tak ada dalam Suratus Salatin. Dan Hikayat Hang Tuah tak ada satu pun kisah percintaan antara Hang Tuah dan Puteri Gunung Ledang. Dalam Hikayat Hang Tuah memang ada perkataan Puteri Gunung Ledang, tapi bukan Puteri Gunung Ledang yang duduk dekat atas Gunung Ledang tu. Dia ada nama orang lain yang dapat nama Puteri Gunung Ledang. Jadi ceritanya sebenarnya memang Sultan Mansur Shah atau Sultan Mahmud Shah, bergantung atas manuskrip mana kita tengok lah, yang nak pinang Puteri Gunung Ledang dan suruh Hang Tuah dan pegawai-pegawai istana pergi. Hang Tuah waktu tu tak boleh naik. Interpretasi aku, Hang Tuah tak boleh naik sebab waktu tu di zaman Sultan Mahmud, Hang Tuah dah umur mungkin 100-an tahun, 100 tahun lebih. Pasal tak lagat, dia tak boleh naik. Pertama, memang ada dalam tu dikata ada macam angin atau memang halangan mistik sikit lah untuk Hang Tuah naik. Dan bendahara sebenarnya yang jumpa Puteri Gunung Ledang, yang bertukar jadi si bongkok, nenek bongkok tu. Tapi Hang Tuah memang tak naik. Mana-mana versi Hang Tuah tak dapat naik. Dan last kali, resolusi cerita tu memang semua 7 atau 8 syarat itu adalah Sultan Mahmud atau Sultan Mansur itu nak buat kecuali satu, iaitu nak bunuh anak dia, Sultan Ahmad. Dalam PJL yang versi M. Nasir, Adlin Ahmad Ramli jadi Sultan Mahmud ketika itu, dia angkat keris. Maksudnya kita sebagai penonton, kita dapat lihat dia memang nak bunuh. Tapi dalam mana-mana versi teks, memang sebenarnya Sultan waktu tu tak boleh bunuh sebab dia kata semua yang lain tu aku dapat tunaikan kecuali darah anak beta. Dia tak mampu tunaikan. Puteri Gunung Ledang tak jumpa pun Sultan Mahmud dekat istana. Itu semuanya kita banyak sangat tengok DVD. Jadi kita terpaku je dengan apa ni, Puteri Gunung Ledang yang versi M. Nasir tu. Dan kita bayangkan Hang Tuah adalah M. Nasir.